Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung perbahasan daripada tafsir surah Hawamim. Sambungan kita masih lagi pada surah Fussilat, ayat yang ke-37, perbahasan terakhir kita sebelum pada ni, iaitu pada mushaf muka surat 480. Satu ayat sebelum ayat yang adanya sajdah ataupun sujud sajdah, sujud tilawah. Okay. Iaitu ayat yang berbunyi, kita ambil pada ayat yang ke-37 dulu pada malam ni. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-37. Ini bahagian yang seterusnya perbahasan kita daripada surah Fussilat. A'udzu billahi minasyaitanir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. Ayat yang ke-37, Allah Azza wa Jalla sebut pada surah Fussilat, وَمِنْ آيَاتِهِ. Kalau kita tengok, wa min ayatihi, dan daripada tanda-tanda kebesarannya, al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamar. Al-laylu wal-naharu wal-shamsu wal-qamar maksudnya ialah malam dan siang, iaitu silih berganti malam dan siang, wal-shamsu wal-qamar, dan juga matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud kepada matahari dan juga jangan kamu sujud kepada bulan. Wasjudu lillahi allazi khalaqahunna. Tapi sujudlah kamu kepada Allah yang telah menjadikan. In kuntum iyyahu ta'budun. Sekiranya kamu ingin menyembah kepadanya. Pada ayat ni kalau kita tengok permulaan daripada surah Fussilat ni, Tuhan nak cerita pada kita dalil-dalil akal untuk kita perasan wujudnya dia, hebatnya dia dan besarnya dia. Bermula ayat yang ke-37, Tuhan sebut wa min ayatihi. Min dalam bahasa Arab maksudnya dan sebahagian, maknanya bukan keseluruhan lagi, masih lagi dalam sebahagian. Sebahagian tanda-tanda untuk mengenali Tuhan, Allah Ta'ala sebut al-laylu wal-nahar, malam dan juga siang. Maknanya silih berganti malam dan siang. Dan kita pun tahu di permukaan bumi ini semua tempat menerima malam dan siang. Cuma kadar malam dan siang berubah mengikut musim. Cuma kita ni di Malaysia ni malam dan siang kita seimbang. Ada setengah-setengah tempat malam 6 bulan, siang 6 bulan. Dan macam-macam lah, ada yang malamnya panjang, siangnya panjang, mengikut pada musim. Cuma antara benda yang paling dekat dalam kehidupan manusia, dia perasan.
Dalam hari yang dia lalui itu, adanya siang, adanya malam. Siang, malam itu, silih bergantinya tu ada kebesaran Tuhan untuk orang yang nak kaji. Bagi orang yang tak kaji, tak akan perasanlah kebesaran Tuhan tu. Sebab kebesaran Tuhan ni dia memerlukan penelitian. Memerlukan istiqra, kajian. Kena cari, gali kat mana yang kata hebat benda yang ada sekeliling. Sebab kalau tengok semata-mata, tak akan nampaklah benda tu sebagai benda hebat. Bukan kata benda-benda sekeliling kita. Hatta Quran yang kita baca ni pun, kalau sekadar baca, tak akan perasan apa-apa yang hebat. Tapi kalau kaji, kalau teliti, maka kita akan perasan apa beza Quran. Tengok sejarah sebelum manusia terima Quran dan selepas manusia terima Quran. Masa tu orang akan perasan kehebatan Quran. Okay. Jadi siang dan malam ialah dua makhluk Tuhan yang Tuhan cipta untuk bagi kita perasan adanya dia. Ini dipanggil dalil akal. Sebahagian para ulama tafsir sebut ini ialah dalil akal afaq, iaitu dalil akal yang berada jauh pada kita. Dia tak dekat. Dia bukan tumbuhan yang kita boleh pegang, kita boleh pergi perhati tengok, bukan binatang yang kita boleh tengok, bukan. Dia satu sistem yang kita duduk dalamnya, malam dan siang. Sebab tu bila mana sebut tentang perasaannya manusia tentang kebesaran Tuhan, bila mana manusia dia perasan ada kebesaran Tuhan, maka dia akan perasan dia pun bahagian daripada ciptaan Tuhan. Dan lepas pada tu, dia akan sedar dia itu tertakluk pada perintah Tuhan. Sebab tu konsep yang selalu dibawa dalam Al-Quran, bila mana Tuhan nak cerita orang yang taat, Tuhan akan sebut nahnu, kami memuliakan awliya, memuliakan wali-wali kami. Okay. Wali-wali ni kita kategorikan sebagai orang-orang saleh, iaitu orang-orang yang taat pada Tuhan. Okay. Cuma satu aspek, satu sudut yang kita tak perasan, mungkin dengan sebab cara fikir kita terhadap memahami konsep wali ni, mesti wali ni ialah orang yang banyak beribadah. Dalam erti kata lain, ibadahnya tu duduk di masjid surau, banyak baca Quran, pakai pakaian macam orang-orang yang nak solat, ataupun orang-orang yang selalu duduk di rumah ibadat, maka kita akan nampak mereka itu ialah wali. Tapi kita terlupa sebahagian orang-orang yang duduk di bidang lain. Sebab yang kaji siang malam ni bukan ustaz-ustaz, bukan ahli kitab. Yang kaji siang dan malam ini ialah para saintis, mereka-mereka yang terbabit dalam bidang-bidang sains ni. Okay. Kita jangan ingat wali ni hanya duduk dalam kalangan ustaz-ustaz. Wali ni boleh duduk dalam kalangan engineer pun, boleh duduk juga dalam kalangan saintis-saintis pun. Dan kadang-kadang mereka mengenali, merasai kebesaran Tuhan lebih lagi daripada orang yang disebut sebagai ustaz ataupun orang alim ataupun apa-apa saja istilah yang menunjukkan orang agama. Jadi nak sebut pada kita, yang bergelumang nak tahu sistem malam, siang, mereka akan lebih perasan kebesaran Tuhan. Okay. Kemudian Tuhan sebut pada ayat sama, la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Tuhan sebut siang, malam, matahari, bulan. Yang menjadikan boleh adanya siang sebab adanya matahari. Dan berlakunya malam itu, pada waktu malam ni adanya bulan, cahaya bulan. Dan bulan ni dia bukan bercahaya sepanjang tahun ataupun sepanjang waktu. Dia ada musim dia yang kita sebut sebagai bulan purnama apa semua. Cuma nak sebutnya ialah, ini empat benda Tuhan sebut: siang, malam, matahari, bulan. Empat perkara. Empat perkara ni dia berkait rapat sehingga berlakunya peristiwa siang dan malam. Okay. Kemudian Tuhan sebut la tasjudu lisyamsi wala lilqamar. Jangan kamu sujud pada matahari dan juga jangan kamu sujud pada bulan. Okay. Kenapa? Sebab bila mana tengok matahari dan bulan, manusia ni dia datang rasa takjub, rasa hebat. Rasa takjub hebat itu kalau tidak dihalakan ke tempat yang betul, dia akan pergi ke tempat yang salah. Dia itu, iaitu dia menghebatkan benda lain yang sepatutnya dihebatkan, iaitu Allah Azza wa Jalla.
Sebab tu kita akan tengok dalam banyak-banyak agama di dunia ni, ada konsep penyembahan pada matahari. Ada juga konsep penyembahan pada bulan. Bulan ni salah satu daripada bintang-bintang yang ada di angkasa raya ni. Okay. Jadi duduk dalam kepercayaan, sembah pada bulan ini ialah membesarkan bintang-bintang. Ataupun istilah sekarang disebut dengan nama astrologi. Bukan astronomi. Astronomi itu lain. Astrologi. Tengok bulan bintang dan percaya bulan bintang ni ada pengaruh dalam kehidupan. Sebab tu kalau tengok dalam Al-Quran, bila mana Tuhan sebut tentang apa yang berlaku pada penduduk Babylon. Bila mana Tuhan kata, Bibabila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Bukanlah sihir yang diturunkan kepada penduduk Babylon ataupun yang diamalkan oleh mereka yang duduk dalam negara Babylon. Babylon hari ini ialah dalam Iraq, Babil. Sampai hari inilah nama dia pun Babil. Situ terkenal sekarang ni ialah istana Saddam Hussein yang dah kosong, tak ada apa pun. Okay. Di Babil ini, di Iraq ni, ada satu sihir yang hebat. Yang mana sihir itu telah menyembah 7 bintang. 2 daripadanya ialah matahari dan juga bulan. Ketujuh-tujuh bintang itu dijadikan sebagai sembahan-sembahan. Termasuklah di mana-mana bangsa, di mana-mana zaman pun macam itulah. Sebab tu kalau tengok dalam perwafakan Melayu yang tulis, kata apa, azimat tangkal-tangkal ni, yang ada bintang tu, dia mari daripada lambang 7 bintang Babylon. Yahudi ambil daripada 7 tu, jadikan sebagai bintang besar untuk diorang, yang dikenali sebagai Kabbalah, yang kita tengok di bendera Israel tu. Itu ialah salah satu daripada bintang mewakili matahari dalam sihir Babylon. Dan banyak lagi lah, kalau kita tengok macam-macam lah. Sampailah kepada Eropah, sampailah kepada bangsa Melayu pun. Sebab tu kita tengok dalam sejarah Eropah, ahli sihir yang terkenal, siapa nama dia? John Dee. J-O-H-N-D-E-E. John Dee ni ialah penyihir besar bagi Eropah. Waktu zaman Queen Elizabeth yang pertama, yang mati Bonnie yang kedua, yang pertama tahun 1500 sekitar pada tu, dia berdamping dengan syaitan. Banyak ritual-ritual pelik yang dia buat, termasuklah dia melakukan ritual di atas bintang Kabbalah tu. Paling last dia buat ialah dia nak ambil satu kunci rahsia. Dengan kunci rahsia ni, dia akan dapat menguasai macam-macam ilmu, macam-macam kebolehan, tapi tak dapat. Sebab dia kena tipu dengan iblis, kena tipu dengan syaitan. Cuma dia ni orang penting lah dalam istana pada waktu tu. Dia yang menetapkan hari pertabalan raja pun semua-semua dia. Dia buat ritual sampai pada tahap dia tukar isteri dia untuk diduri oleh mana, oleh satu orang kawan dia, dan dia tidur dengan isteri kawan dia tu untuk dapatkan mujaraknya ilmu sihir tu. Tapi tak dapat sebab kena tipu di syaitan. Cuma nak katanya, proses penyembahan bulan bintang, jangan kita nampak sembah matahari ni macam yang dibuat oleh orang Jepun dalam fahaman ideologi Shinto. Bukan yang tu saja. Yang percaya kepada dewa yang bernama Amaterasu, dewa matahari. Bukan tu saja. Sebab kalau saya tak sebut benda ni, orang akan rasa sembah matahari tu je. Sebenarnya kita dalam masyarakat Melayu ni, yang dah masuk Islam ni, yang dah Islam lama ni pun, masih lagi ada unsur sembah matahari bulan dalam ilmu mujarabat Melayu. Sebab kita guna 7 bintang yang dibawa oleh Babylon tu. Dalam bintang tu ada matahari dan bulan, 5 lagi planet-planet yang lain. Ini sejarah perkembangan ilmu sihir tu. Dan dia asimilasi, dia boleh masuk dalam mana-mana bangsa sekalipun. Jadi jangan kita rasa, oh kita dah datang masjid, selamat kita pada benda ni. Tak pun. Mungkin boleh jadi kita terpedaya dengan nama ilmu hikmah, terpedaya dengan ilmu mujarabat. Dalam tu ada penyembahan kepada matahari dan juga bulan tanpa kita perasan. Sebab syaitan dia tahu tempat yang orang boleh perasan dengan tempat yang orang tak boleh perasan.
Dan kebanyakan manusia dia akan tergelincir pada tempat yang dia tak perasan, iaitu samar. Tak nampak macam penyembahan secara direct, tapi ianya ada unsur penyembahan indirect, secara tak langsung ada situ. Okay. Jadi ayat ni Tuhan nak sebut pada kita, berhati-hati. Berhati-hati, tanda kebesaran aku ni boleh disalah erti. Daripada kenal Tuhan, akhirnya pergi besarkan benda lain, iaitu matahari dan bulan. Okay. Tapi Tuhan suruh kita buat apa? Wasjudu lillahi allazi khalaqahun. Sujud kamu kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu. In kuntum iyyahu ta'budun. Pada ayat yang terakhir, potongan terakhir, Tuhan kata in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau betul kamu hanya menghambakan diri kepada Allah. Okay. Yang ujung tu menarik. Bila mana Tuhan sebut wa min ayati, daripada tanda kebesarannya malam, siang, matahari, bulan. Jangan sujud pada matahari, jangan sujud pada bulan. Sujudlah pada Tuhan yang cipta kamu, sekiranya kamu ingin hambakan diri padanya. Okay. Yang jadi masalah, manusia boleh sembah benda lain, tiada perasaan ingin menghambakan diri pada Tuhan. Sebab apa? Ha, nanti dia akan jawab pada ayat selepas pada tu. Okay. Iaitu pada ayat yang ke-38. Kita terus pada ayat 38. Tuhan kata, فَإِنِسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ. Ayat ni maksudnya, oleh itu kalau mereka tetap ingkar daripada mematuhi perintah Allah dan para malaikat, mematuhi perintah Allah, maka malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu tetap bertasbih kepadanya pada waktu malam dan siang dengan tidak mereka merasa jemu. Okay. Tuhan tutup ayat yang ke-37 dengan Tuhan kata in kuntum iyyahu ta'budun. Kalau kamu ada rasa nak perhambakan diri pada aku, kamu akan sembah aku. Ayat 38, buka-buka saja ayat 38, Tuhan kata fa inistakbaru. Sekiranya kamu engkar. Engkar ni dia tak berapa kuat nak kait dengan penutup ayat sebelum tu. Sekiranya kamu takbur. Sebab perkataan istakbaru ni main pada perkataan takabbara. Takbur. Sekiranya kamu megah, besar diri, sombong, kamu akan diblok untuk dapat sembah aku. Itu Tuhan nak sebut pada kita. Maknanya manusia kalau dia ada sekelumit daripada sombong, dia tak akan dapat perasan kebesaran Tuhan. Kita baca cerita Firaun. Apa yang menghalang dia untuk dengar dakwah Nabi Musa? Sombong saja. Sombong. Apa yang menyebabkan Abu Jahal mati dalam perang Badar? Sombong, kesombongan. Tuhan nak highlight sini, sombong datanglah keterangan banyak mana pun, dalil banyak mana pun, kalau ada satu penyakit ni, dia tak akan dapat apa-apa fasiliti daripada rahmat Tuhan, tak akan dapat. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis, man kana fi qalbihi, siapa-siapa yang ada dalam hati dia sebesar biji sawi daripada sombong. Misqala habatin min kibr. Sikit je. La yadkhulul jannah. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala habatin min kibr. Tak akan masuk syurga orang-orang yang ada dalam hati dia sikit daripada sombong. Sombong ni sahabat tanya lagi Nabi, mal kibr, sombong tu apa? Sombong, Nabi kata, batarul haq wa ghamtin nas. Sombong ni tolak kebenaran, remehkan orang. Sebab itulah sikap meremehkan orang, suka rendah-rendahkan orang, itu petanda awal dia ada kesombongan. Dia sukar untuk ditegur, sukar untuk terima teguran orang. Okay. Jadi hati-hati dengan kesombongan. Sebab sombong ni dia akan blok banyak benda, banyak kebaikan. Tuhan kata fa inistakbaru, kalau kamu pilih nak sombong, tak nak perhamba diri pada aku, fallazina inda rabbika, yang duk dekat dengan Tuhan, yusabbihuna lahu billaili wan nahar, selalu bertasbih siang dan malam, wahum la yasamun, mereka tidak jemu dalam bertasbih kepada aku. Maksudnya Tuhan nak kata, kalau kamu tak nak sembah aku pun, tak ada masalah besar bagi aku.
Sebab ada makhluk lain yang memang taat betul pada aku, selalu bertasbih dan mensucikan aku. Sebab tu sebahagian para ulama kata, antara pemecah kepada kesombongan itu ialah tasbih. Banyak bertasbih, ubat kepada kesombongan berdasarkan sinkronisnya ayat ni, susunan ayat ni. Sebab Tuhan kata, siapa-siapa besar diri, malaikat yang duk tasbihkan aku tu, dia tak jemu pun untuk bertasbih pada aku. Maknanya, banyak bertasbih menggugurkan kesombongan. Sombong tak boleh lari pada manusia. Setiap manusia dia ada kesombongan. Cuma cara untuk satu orang tu dia sombong, dia ubati sombong dia, ialah dengan dia bertasbih pada Allah. Sebab tu pada ayat ni, kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Maknanya kalau kita baca, baca dalam salat, baca sorang-sorang, baca dalam kuliah ni payah lah, pakat-pakat nak sujud semua pula nanti. Okay. Lepas daripada ni lah, maknanya kalau baca tempat lain, baca ayat ni, kita kena sujud. Walaupun bacaan Al-Quran kita tu tidak secara formal. Maknanya kita baca tiba-tiba je. Tiba-tiba jumpa, kita kena sujud lah walaupun bukan berada dalam salat. Maknanya kalau kita tak ada wuduk, kita nak sujud baca ayat ni, kita boleh sujud lah. Memang afdalnya baca Quran itu berwuduk mengikut pandangan yang disebut oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab dia. Banyak tempat dia sebut dalam At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Tapi kita tahu wuduk ni yang ulama ijma' ialah salat dan tawaf. Yang lain masih lagi khilaf. Berwuduk ketika mana sedang azan masih lagi khilaf. Berwuduk ketika mana membaca Al-Quran masih lagi khilaf. Tapi afdal ambil ya. Afdal duduk dalam keadaan berwuduk lebih baik berbanding tak berwuduk. Cuma jangan jadikan alasan tak baca Quran kerana tak ada wuduk. Itu problem dia. Okay, maknanya kalau nak baca Quran, baca, tak ada masalah. Jangan memberat-beratkan pada benda yang melambatkan kita pada kebaikan. Okay, jadi itu benda yang kita kena tahu. Okay. Jadi pada ayat ni Tuhan kata, siapa-siapa yang tasbih pada aku, dia tak jemu. Siapa-siapa tu Tuhan tak sebut. Tuhan sebut fallazi inda rabbik. Yang duk dekat dengan aku itu ialah para malaikat, mereka tak jemu dalam bertasbih. Dalam tafsir dia kata apa? Dia kata fallazina inda rabbik. Maka yang di sisi Tuhanmu. Ada satu jumlah ni dalam tafsir saya baca. Ada jumlah muqaddar dalam ayat fallazi ini, iaitu katakanlah, iaitu Allah suruh Nabi Muhammad memberitahu kepada mereka yang sombong itu, yang dimaksudkan di sisi Tuhan itu ialah para malaikat. Kalau kamu tidak mahu beribadah kepada Allah, Allah tidak perlu ibadah kamu. Kerana memang telah ada makhluk lain yang beribadah kepadanya sentiasa. Dan mereka itu lebih hebat pada kamu. Dia panggil jumlah muqaddar. Jumlah muqaddarah. Satu ayat yang perlu kita datangkan waktu kita tafsirkan ayat ni. Iaitu pada ayat ni Tuhan kata, fa inistakbaru, sekiranya kamu sombong, qul fallazi inda rabbi, katakanlah yang duduk dekat dengan Tuhan. Tapi qul itu tak ada dalam ayat ni. Qul itu hanyalah satu ibarat yang dibawa oleh para ulama tafsir untuk menjelaskan situasi ayat ni waktu Nabi nak sampaikan pada orang kafir. Maknanya kalau orang kafir tetap nak berdegil, kamu kena kata pada orang kafir ni, yang duduk dekat dengan Tuhan, yang mengelilingi arash itu iaitu para malaikat, mereka tasbih siang dan malam. Walaupun pada alam malaikat, duduk dekat dengan arash ni tak ada dah sistem siang dan malam tu. Cuma nak kata dan nak beri faham pada orang-orang kafir ni, siang malam diorang tak pernah berhenti pada tasbih. Walaupun malaikat tu tidak terkena sistem siang dan malam tu. Nak katanya mereka tak jemu. Berpanjangan mereka dalam kedudukan sedang bertasbih tu. Okay. Jadi Allah Ta'ala nak beritahu sini, ibadah yang dilakukan oleh mana-mana manusia tidak memberi apa-apa manfaat pada dia, tidak mengurangkan kedudukan dia ataupun memperkecilkan martabat dia, tidak. Maknanya kedudukan dia sedia hebat, sedia kekal sebagai satu Tuhan yang maha hebat. Okay. Kemudian kita pergi kepada ayat seterusnya, iaitu ayat yang ke-39. Ayat 39 iaitu bahagian seterusnya
Tuhan nak cerita tentang dalil akal yang lain. Tadi dah sebut malam, siang, matahari dan juga bulan. Okay. Sekarang nak pergi kepada dalil-dalil lain. Okay. Tuhan sebut pada ayat 39, wa min ayati. Sekali lagi diulang. Okay. Ayat 37 tadi, wa min ayati juga. Okay. Yang ni ayat 39, Tuhan sebut lagi, wa min ayati. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, annaka taral arda khashi'ah. Engkau melihat bumi yang kosong sepi. Tara maksudnya tengok dengan mata. Al-arda khashi'ah. Kamu tengok bumi yang kosong, sepi, kering, tandus, tak ada apa-apa. Itu maksudnya. Okay. Khashi'ah maksudnya ialah kosong, sepi, tak ada apa, senyap sunyi. Fa'idha anzalna alaihal ma' ketika mana kami turunkan hujan menimpa permukaan yang tandus itu, ihtazzat warabat, maka permukaan itu akan bergerak sehingga melahirkan, mengeluarkan pada pergerakan itu rongga-rongga tanah. Rongga tanah ada walaupun kita tak perasan. Ihtazzat, dia bergerak, warabat, dan akhirnya suburlah tanaman. Maknanya ada lubang-lubang yang akan terjadi. Sama ada perasan ataupun tak perasan, daripada lubang itu dia akan tangkap air itu, air hujan, dan akhirnya daripada air hujan itu akan keluarlah tumbuhan-tumbuhan ataupun paling kurang membentuk takungan yang mana air itu akan memberi manfaat. Okay. Di tempat kita ni, kita baca ayat ni, dia kurang makan sikit perasan kebesaran Tuhan. Sebab tabiat muka bumi kita ni memang sudah hijau banyak. Di negara Arab, benda ni memang sangat sangat-sangat besar bagi masyarakat dia orang. Sebab tu bila mana hujan, kawasan-kawasan yang tandus kering, dia nak jadi subur tu kita boleh tengok proses dia. Macam mana kita duk tunggu pokok bunga dia nak kembang, dia yang kuncup tu nak kembang, tempat kita kita tak perasan sebab benda tu susah. Benda tu susah. Benda tu kata apa? Benda tu dah selalu sebab orang kata apa, tumbuhan hijau ni berkeliling di negara kita ni. Okay. Tapi untuk masyarakat Arab, benda ni besar dan memang perubahan yang kita boleh tengok on the spot. Kita boleh nampak. Itu tabiat negara. Tambah-tambah di kawasan Hijaz ni lah. Okay. Kemudian Tuhan kata, innal ladhi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kata pada ayat tu, sesungguhnya Allah yang menghidupkan sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Sesungguhnya dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Okay. Ni problem kedua. Problem pertama, surah Fussilat, dia nak cerita pada kita degilnya musyrikin Mekah ni tak nak berdoa pada Allah Ta'ala direct. Dia nak pergi berdoa pada berhala. Sebab tu kalau kita pergi pada surah Az-Zumar, Tuhan sebut pada ayat ketiga, kenapa musyrikin Mekah dia ambil berhala dijadikan sebagai tempat berdoa? Kenapa? Dia jawab, illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tak jadikan berhala ni sebagai sembahan direct. Kami jadikan ianya zulfa. Zulfa ni maksud dia apa? Perantara. Doa tu akan transit pada benda tu, benda tu akan bawa. Okay. Benda tu yang akan bawa doa tu. Ini ialah pemotong kepada tauhid dalam berdoa. Ada satu stage yang dibuat oleh manusia melalui bisikan syaitan untuk berdoa direct pada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah Ta'ala tak larang pun mana-mana orang, dosa dia banyak, dosa dia sikit, untuk dia berdoa pada Allah. Wujudnya perantara ni sudah pasti peringkat awalnya okey-okey je. Okey-okey tu bukan makna kata okey, tak salah. Maknanya dia punya sesat tu tak teruk sangat. Tapi bila mana makin lama diambil sebagai perantara, kesesatan dia makin pekat, makin banyak, berbagai-bagai. Daripada benda yang tidak diukir menjadi benda yang diukir. Sebab tu kau tengok peringkat awal, dia hanya sebongkah batu ataupun mana-mana tunggul pokok yang diambil sebagai sembahan. Pergi situ.
Walaupun ianya bentuk doa, tapi ianya sudah ada unsur sembahan. Dianya sudah ada unsur sembahan. Yang tuan-tuan duduk dengar sehari dua, dua tiga minggu lepas, bila mana ada satu orang, orang kata boleh doa dengan pokok ni, dengan cara ambil pokok tu, tebang buat rumah tu, cara berdoa dengan pokok yang betul. Yang tu, dia cari kelok banyak nak bercakap dengan aku. Tak ada apa pun. Apa yang dia sebut tu, entah apa dia nak, dia nak backup apa pun, tak tahu. Okay. Tapi dia nak cakap macam tu. Okay. Yang tu tak ada kena-mengena. Okay. Yang dijadikan intipati dia tu, tak nak doa direct. Sebab apa? Sebab adanya satu kefahaman, kita ni banyak dosa. Benda yang kita nak kena give doa ni ialah benda lain dulu. Benda lain tu bersih pada dosa. Idea tu datang pada mana? Syaitan yang bisik kan. Sebab tu kau tengok bila mana apa nama ni berlakunya penyembahan di Mekah ni, orang yang mula-mula bawa berhala ke Mekah ni nama dia Amru bin Luhai. Orang baik, orang yang baik. Kalau tuan-tuan baca sirah Amru bin Luhai ni, tuan-tuan letak diri tuan-tuan hidup sezaman dengan Amru bin Luhai, nak kata dia ni jahat, tak akan boleh kata. Sebab dia orang baik. Dia pemimpin Mekah, menjaga kebajikan orang-orang yang ziarah di Mekah. Orang yang sangat baik. Tapi begitulah, syaitan ni dia tak kira orang jahat, orang baik. Kalau dia nak musnahkan manusia, dia masuk melalui mana-mana orang. Ustaz pun dia tunggang. Dia akan tunggang. Ini benda yang kita nak tahu. Okay. Amru bin Luhai ada dua riwayat. Riwayat pertama kata dia pergi ke Syam untuk jalan-jalan, berdagang, ada urusan perniagaan. Yang kedua kata dia tu terkena penyakit. Penyakit dia tu menyebabkan dia stroke sebahagian badan dia. Badan dia tak berfungsi. Sehingga orang kata kena pergi ke Syam. Syam ni ada kolam air panas, kamu pergi mandi situ. Mandi situ, dalam proses rawatan tu dia tengok orang Syam ni duk buat patung berhala, akan pergi berdoa situ. Sebab Syam ni dah agama Kristian pada waktu tu. Buat patung Maryam, buat patung Nabi Isa, apa semua sembah. Sehinggalah dia rasa hebat dengan benda tu. Dia tanya orang kawasan tu, ni buat apa patung ni? Bila orang-orang situ kata, kami kalau nak hujan, kami akan minta. Nak suruh berhenti hujan pun minta dengan yang ni. Nak bagi tumbuhan banyak hasil pun minta dengan yang ni. Dia pun terfikir, elok juga kalau kita bawa ke Mekah benda yang sama. Idea tu datang. Dia bawa balik Mekah, satu berhala nama dia Hubal. Ni Amru bin Luhai bawa. Dia punya beza dengan Nabi 400 tahun. Maknanya dia nak jumpa Nabi 400 tahun lepas pada tu pula. Jauh tu. Maknanya berapa abad, berapa generasi tu. Okay. Bila mana dia balik ke Mekah, dia tidur, syaitan masuk dalam mimpi dia. Dan dia of course tak akan rasa benda tu syaitan. Syaitan tu beritahu, sebenarnya ada patung-patung yang lagi hebat yang dekat dengan kawasan kamu ni, lebih hebat pada patung di Syam, iaitu 7 patung yang telah disembah oleh kaum Nabi Nuh dulu. Duk ada tertanam di kawasan sekitar tu, di Jeddah, kawasan-kawasan tu lah, Hijaz, kawasan-kawasan yang ditenggelami dengan Laut Merah pada waktu tu. Dia pergi korek balik, dia dapat tengok syaitan. Dia bagi koordinat tepat kat mana tertanamnya. Korek-korek tengok, ada. Ada Wad, ada Suak, ada Yaruz, ada Ya'uq, ada Nasra. Ni semua Quran sebut. Angkat balik, sembah balik. Angkat balik dan sembah balik. Jadi ini benda yang berlaku. Idea tu datang pada tu. Sebab pada waktu tu mereka mengamalkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim melalui anaknya Ismail. Waktu tu tak ada isu syirik pun lagi. Ini bermula Amru bin Luhai mula. Lepas 400 tahun, 400 tahun dah seronok sembah benda tu, baru datang Nabi. Itu yang payah dan sukar. Cuma nak katanya idea ni akan dibawa oleh mana-mana zaman. Termasuklah zaman kita ni pun. Ada orang dia fikir, kita tak boleh berdoa direct. Kita kena pergi tempat yang ada barakah dan karamah dia. Jumpa orang. Ataupun pergi ke kubur orang yang dah mati. Minta. Walaupun benda ni orang kata, benda ni masih lagi ada khilaf. Tapi ianya ialah bab saddu zara'i, menutup pintu keburukan yang lebih besar. Sebab memang ada perbahasan di kalangan para ulama' untuk bertawassul dengan orang mati ni. Saya akui benda tu ada perbahasan. Tapi kalau ia tak dijaga, dia akan pergi lebih dahsyat lagi. Tuan-tuan tengok di negara jiran, di Indonesia, dia pergi dahsyat. Dia bukan hanya setakat
pergi berdoa, dia akan pergi lebih lagi. Mula-mula berdoa, lepas pada tu ambil secekak tanah dia buat balik rumah. Tanah tu letak sikit dalam bekas takungan air kat rumah. Tak kira lah, bekas tu nak buat minum ke apa semua letak. Niat untuk berubat, hilang sakit dia. Ini ada orang percaya. Tuan-tuan tengok kubur, setengah-setengah kubur-kubur keramat di Indonesia ni, tanah kubur tu kena topak sebab banyak hilang. Orang ambil. Orang ambil buat ubat. Perangai tu bawa sampai ke pergi buat umrah. Pergi dekat makam syuhada Uhud. Ulur tangan kot celah-celah pagar tu nak tarik juga tanah sikit pun. Tapi duk tengok kiri kanan, takut ada polis jaga, takut orang tak perasan, tapi bawa. Sebab di Saudi dia jagalah. Kalau pergi tempat lain, pergi ke Yaman setengah-setengah tempat ataupun pergi ke mana-mana negara lah, bawa tanah dalam kuantiti yang banyak. Ini ialah idea. Saya nak kata idea. Idea rasa berdoa direct tak laku. Idea ni pernah kena pada umat-umat yang terdahulu pun. Dan akan berulang pada umat ni. Dan sampai kiamat. Yang spesies ni lah yang akan terus kita hadapi. Maknanya golongan yang rasa tak puas berdoa sendiri. Dia ada macam-macam orang. Dia ada orang, dia tak puas berdoa kalau doa tu pendek. Dia nak kena doa panjang. Macam tu pun ada. Yang sejenis lagi, tak puas berdoa kalau berdoa sendiri. Kena pergi tempat yang berkat. Kena pergi tempat yang dia rasa ada kelebihan sikit. Kubur yang semacam, tengok dekat tanah kubur, batu nisan mana paling tinggi? Mestu ada keberkatan batu nisan tu. Dulu orang percaya, kubur-kubur yang ada batu nisan Aceh, ni kubur-kubur orang keramat. Orang cari sampai ke Langgak di Kedah tu. Kubur-kubur Aceh ni. Sebab percaya, kubur yang ditanam dengan batu nisan Aceh ni lah orang-orang besar zaman dulu. Memang betul pun benda tu. Dari segi sejarah memang betul. Batu nisan daripada Aceh, tuan-tuan tengoklah dalam Google apa, dan di muzium pun dia ada buat kajian ni. Batu nisan Aceh ni digunakan oleh pembesar-pembesar ataupun orang-orang hebat di zaman tu. Sebab tu kau tengok makam diraja Langgar Kedah tu, sebahagian daripada keluarga diraja yang dulu-dulu, kebanyakannya menggunakan batu nisan Aceh tu. Batu nisan tu tak salah. Cuma rasa nak hormat, rasa nak hebat. Sebab tu ada orang pergi cari, buat ekskavasi, cari benda-benda seperti ni. Ini semua benda buang masa, semua benda. Kalau nak mengingati orang tak ada masalah, nak cari sejarah tak ada masalah. Tapi nak pergi kepada proses berdoa tu, nak pergi kepada proses berdoa. Okey. Tuhan kata, itu isu pertama. Isu kedua ayat 39 ni ialah isu lepas mati bangkit balik. Musyrikin Mekah ni dia tak puas hati Nabi dua perkara. Pertama, kenapa tak boleh ambil perantaraan dalam berdoa? Yang kedua, betul ke lepas mati ni ada kebangkitan? Dua isu ni dia lawan Nabi. Paling kuat, banyak lagi isu lain. Tapi isu yang diketengahkan melalui surah Fusilat ni, dua isu ni. Kenapa tak laku berdoa dengan berhala? Pada waktu tu, Nabi sendiri peringkat awal menghadapi kesukaran untuk jawab. Sebab apa? Sebab apa yang mereka berdoa menghasilkan dapatan yang baik. Lepas pergi berdoa dengan berhala, dapat macam mana yang dia hajatkan. Dapat. Memang dapat pun. Memang boleh. Sebab tu kalau tengok sebahagian orang menurun. Sebahagian bomoh-bomoh ni menurun macam histeria tu, panggil semangat dewa sekian-sekian untuk dapatkan hajat tertentu. Saya bagi contoh mudahlah. Orang yang terlibat dengan menurun untuk dapatkan nombor ekor. Nombor ekor ni yang saya jumpalah, kebanyakannya menjadi, dia dapat. Dia pergi jumpa bomoh ataupun orang perseorangan. Dia bukan bomoh, dia pandai sikit-sikit. Dia tak declare dia bomoh. Cuma dia kata boleh lah, nak buat connection dengan ni boleh. Okay. Nurun dapat nombor. Dapatlah nombor dia. Dia serulah Datuk Panglima Garang mana, keluar daripada kampung mana, dapat. Dapat empat nombor. Dia pergi tikam, dapat. Cuma Datuk tu kata, jangan khianat. Jangan khianat tu apa dia? Kalau orang tanya, beritahu betul. Tikam nombor berapa, dapat berapa ribu. Kalau orang tanya dapat berapa, adalah sikit. Puja sekali lagi tak jadi. Itu pantang larang dia. Padahal tu semua tipu je pun.
Itu semua tipu. Cuma biasanya orang terpedaya pada dapat kali yang pertama. Dan kebanyakan ini yang jadi masalah. Zaman Nabi pun isu ni lah. Bila mana Nabi kata jangan sembah berhala. Tak betul. Akhirnya dia orang kata kita dapat. Apa yang menghalang? Kita bila luar azan dulu. Okey, kita sambung sikit lagi. Ayat 39. Bila mana Tuhan kata fa iza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat wa rabat. Bila mana turun hujan, tumbuh padanya pohon-pohon yang sudah layu, hidup balik. Nak jawab problem masyarakat Arab jahiliah ni, musyrikin Mekah ni. Bila mana sebut jahiliah, tuan-tuan jangan bayang jahiliah ni tak pakai baju. No, Arab jauh lebih baik berbanding tamadun-tamadun lain dalam bab itu. Jahiliah ni ada dua. Satu, jahiliah dari segi peradaban. Dari segi kehidupan, ketinggalan zaman. Orang dah ada mancis pemetik api, dia masih lagi nak hidupkan api pakai kaedah tolak-tolak tu. Ha. Yang tu kita panggil jahiliah lama tu. Okay. Okay. Yang kedua ialah jahiliah ideologi. Maju, hebat. Tuan-tuan tengok Jepun. Walaupun Jepun taklah berada di hadapan dah sekarang ni. Mungkin dipintas oleh China lah kot. Okay. Cuma dia orang ada satu masalah, takut hantu. Maju, maju. Sampai di pintu hantu je jam. Takut. Buat macam-macam, buat mesin, buat kereta, buat apa, sampai ke hantu semacam. Sebab tu kita tengok filem-filem Jepun ni masih lagi ada pengaruh kata apa, berdamai dengan hantu apa semua tu. Okay. Walaupun maju tapi dia jahiliah dalam bab tu. Sebab tu masyarakat Arab Mekah ni, Quraisy, dia orang berdagang, musim sejuk pergi berdagang, musim panas pergi berdagang. Syam, Yaman, Ethiopia, ni negara-negara yang dia orang pergi. Tapi dalam bab kenal Tuhan, dia orang gelong. Jahiliahnya di situ. Di samping adalah, orang kata apa, bahagian-bahagian terpencil, suku-suku ataupun bani-bani yang masih lagi hidup tak pakai baju. Ada lagi. Bahkan hari ini kalau tuan-tuan pergi ke Yaman, Himyar, Himyar. Himyar ni dikatakan kelompok Arab yang paling awal. Bila mana sebut Qahtani dengan Himyar. Tuan-tuan tengok orang Yaman ada nama Qahtani, Himyar belakang. Himyar ni dia ada satu kelompok kecil Himyar ni yang masih lagi pakai pakaian macam zaman-zaman lama dulu di Yaman. Sehingga polis tak boleh buat apa, pihak keselamatan tak boleh buat apa. Tak pakai baju, pakai kain saja. Tapi Quran hafal. Quran dia hafal. Tu yang bagus dia tu, walaupun tak pakai baju. Kita pakai baju Quran pun tak ingat. Okey, maknanya dia orang bagus yang bab tu. Okey, dan dia orang kalau perkahwinan yang paling terbaik di kalangan kelompok dia orang ialah yang paling murah maharnya. Ada di kalangan dia orang kahwin 2 rial je. Mas kahwin 2 rial. Paling mulia di kalangan dia orang berbanding yang 2000 rial. Cuma baju tak apa nak pakai. Dia dipanggil Himya kelompok tu. Okey. Cuma masyarakat Arab ni yang kata hebat ni, mereka ada masalah ideologi tu. Dia orang bila mana Nabi kata, kita lepas mati ni ada lagi, tak selesai lagi. Yang ni Muhammad karut lah bab ni. Dah mati-mati. Sebab tu dia orang ada jual beli yang pelik-pelik. Jual beli barang yang ada unsur kezaliman. Jual beli barang yang ada unsur menipu. Sebab apa? Hidup sekali, alang-alang nak kaya, cara tipu pun kita bedah, cara betul pun kita bedah. Semua kita ambil. Sebab tu dia orang tak ada masalah. Kita kaya cara tak betul pun kita okey. Kaya cara betul pun kita okey. Yang penting kita nak kaya. Kelompok kita mau kena banyak duit. Okay. Bila mana datang Nabi, Nabi kata tak boleh. Sebab yang tak betul ni, balik nanti mati, ada soal siasat pula. Yang ni dia orang tak seronok dengar. Dia orang rasa something. Sebab tu Tuhan kata, dia turunkan hujan, pokok yang layu boleh hidup, apatah lagi manusia yang duduk dalam kubur pun kami boleh cantumkan. Innahu ala kulli syai'in qadir. Tuhan kata pada ayat ni, innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya dia maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Walaupun pada pandangan manusia, dia tak logik. Sebab tu kalau tengok surah Fussilat ni, dia turun pada satu orang musyrikin Mekah. Musyrikin tu dengar ayat 1-13, Nabi baca. Saya tak ingat apa nama musyrikin tu, last sekali dia masuk Islam. Okay. Dia dengar Nabi baca ayat 1-13. Ayat 1-13. Bila mana Nabi baca, selesai Nabi baca, dia jadi histeria.
dia meracau. Sebab apa? Yang meracau tu bukan orang tak cerdik. Bahasa Arabnya bagus. Syair-syairnya hebat. Dia stres. Dia macam ni, tuan-tuan. Orang dia cerdik tapi dia dapat maklumat salah. Tiba-tiba maklumat yang dia ambil sebagai ilmu tu semua kena lawan depan-depan. Dia jadi stres, dia tak boleh terima. Apa Muhammad ni karut sangat sehingga dia meracau dengan sebab dia nak suruh Muhammad stop lah baca ayat tu. Cuma dia bimbang, takut-takut fakta yang dia percaya tu ialah fakta yang betul. Benda ni berlaku pada mana-mana orang pun, bukan hanya pada dia tu. Bahkan kalau kita tengok zaman moden kita ni pun ada pengkaji-pengkaji agama barat yang tak suka Islam. Lah sekali masuk Islam, dia nak masuk tu, dia baca Quran, dia akan jadi meracau. Bukan meracau masuk hantu, dia macam tak boleh terima. Kenapa fakta yang aku baca kontradik sangat dengan fakta yang ada dalam ni? Manusia yang macam tu. Sebab tu kalau berdebat, orang tak tahan daulat ni, kira nak suara tinggi, kira nak marah. Dia tak biasa. Marah yang tak tertahan tu dia boleh mengakibatkan jadi histeria kadang-kadang. Dia bukan gila. Sebab tu tuan-tuan tengok budak-budak sekolah, tahun-tahun peperiksaan, ada je histeria. Bukan masuk hantu, bukan selama sekolah tu berhantu pun. Dia orang stres, kelas tuition banyak sangat. Markah dah elok, kata boleh cuti, tak boleh cuti lagi. Histeria je yang boleh mencutikan dia orang. Jadi dia orang histeria ramai-ramai. Ada kes macam tu lah, kebanyakan ada kes. Yang berhantu tu berhantu lah juga. Cuma nak katanya bila mana orang tu dia dah capai target dia, tiba-tiba ada orang sangkal target dia tu, dia jadi something. Okay. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Ayat 39, insyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat-ayat akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.